Hanya untuk Ada Ini siapa? Kamu dapat ini? Jawab dulu pertanyaan aku. Kamu foto sama cewek siapa? Sirati ini. Aduh, akhirnya rampung juga ini rumah. Aku puas. Walaupun rumah ini tua, nanti aku bikin indah dan nyaman. Security untuk menjaga rumah ini 24 jam. Setuju? Setuju. Rafa, kamu kan sudah meninggal, Rafa. Kamu sudah meninggal. Rafa, sebentar, tunggu dulu. Aku minta maaf. Ya, aku tahu aku salah. Aku ngaku salah, tapi tolong jangan hukum aku seperti ini. Tolong, Rafa. Saya minta maaf. Saya mau kalau aku udah baca, Rafa. Tolong, Rafa. Tadi aku mimpi ketemu hantu, jadi cuma mimpi buruk doang. Mimpi buruk? Ketemu hantu? Kamu sih siang-siang tidur, makanya mimpi buruk. Yep. Udahlah, nggak penting. Cuma mimpi buruk doang kok. Nggak usah dibahas. Ya udah, kalau gitu kita jalan-jalan yuk sekarang yuk. Aku mau belanja baju dong ya. Fira, kita kan kemarin sudah belanja. Beli apa lagi sih? Ih, kemarin kan belanjanya cuma satu. Yang banyak itu sepatu. Udah pakai yang ada aja sekarang ya? Nggak mau. Itu udah nggak ngetren, udah kuno. Bulan depan deh ya? Ih, Mas mah pelit. Bukan gitu. Nah, sekarang gini deh. Uangnya semua aku pakai untuk usaha. Kan aku capek jadi pegawai doang. Oh, pelit ah. Pelit. Fira. Pelit. Fira, sayang. Fira. Fira. Udah, kamu jangan ngomong terus dong, ya? Gini deh, kita pergi belanja, tapi belanja satu baju aja gimana? Ya udah, kita pergi belanja, tapi bajunya dua aja, ya? Udah, jangan ngomong terus dong, tetap tua lo. Mas Aryo! Udah, cepat. Fira. Kamu kenapa sih teriak-teriak terus? Kenapa lagi? Pasti ada sesuatu deh. Gak mungkin kamu kayak gini, ya kan? Enggak, aku gak apa-apa. Tadi kaget pas lihat kamu aja, kaget. Soalnya ya begitu deh. Udahlah, gak usah dibahas. Gak penting. Ya udah, tapi kita jadi pergi kan hari ini belanja. Iya, tapi belanjanya dua baju aja ya. Oke. Ya udah, siap-siap dulu ya. Enggak mungkin kan kamu mau pakai ini. Ya. Ya. Kok mangkoknya kegeser sendiri? Tadi kan aku taruh di sini. Aduh, kok aku merinding ya? Agak-agak. Ah! Ada hantu, Mas. Ada hantu di sini. Mangkuknya kegeser sendiri. Tadi aku taruh di situ. Mas, aku takut. Udah, tenang. Udah, tenang. Kamu enggak kenapa-napa kan? Banget. Ya, udah, sekarang kamu siapin makanannya. Kita makan bareng-bareng ya. Aku lagi lapar banget ini. Ya? Oh, tunggu situ ya, bener ya Mas ya? Iya. Bener ya? Iya, aku lapar banget. Ayo cepetan. Ya? Lapar loh ini.
Aduh, akhirnya rampung juga ini rumah. Aku puas. Walaupun rumah ini tua, nanti aku bikin indah dan nyaman. Biar Porati betah di sini tinggal. Wah, so sweet banget. Ya. Kok bisa jatuh sendiri? Padahal nggak ada angin, nggak ada nyenggol. Wah, rajin bener. Pembantu jam segini udah datang. Padahal aku kan belum nelponnya. Kok tahu-taunya udah datang ke sini? Ada yang nggak beres nih. Kamu sekarang yang ngebantu aku. Kunamakan kamu Annabella, ya. Kalau ada apa-apa, bantu aku ya. Itu baru namanya sohib. Ngerti gak? Ngerti. Nah, sip. Aduh. Cepet bener liwatnya. Itu pasti orang jahat itu. Annabella, serius nih sekarang aku tanya ya. Kamu ngeliat gak tadi? Wanita ngeliwat tadi? Enggak. Aduh, serius dong. Kamu jangan nakutin aku dong. Aku ini jadi histeris begini. Lihat gak? Enggak. Makin bercanda. Kalau caranya begini bisa gak aman nih. Urusannya, Mama Adam bakalan gak betah di sini. Annabella, sekarang serius ini ya. Ini masalah hidup. Nanti kalau Mama Adam gak betah gimana? Kamu mau tanggung jawab gak? Gak mau. Mau dong. Sakit tuh. Gara-gara ngegebuk situ. Security untuk menjaga rumah ini 24 jam. Setuju? Setuju. Aduh, Ustaz. Nanti gimana sih, Pak? Kalau jalan, lihat-lihat dong. Lah, haula wala quwata illa billahi lalil adzim. Ya Allah, ente ada apa? Maaf, Pak Ustaz. Di rumah ada hantu. Siang-siang gini mana ada hantu sih, Pak? Ya enggak-enggak aja ente ini. Aduh, Pak Ustaz. Ini rumah baru direnovasi. Ya tiba-tiba hantunya banyak. Ada hantu, Pak Ustaz. Aduh. Pak Ustaz pengen ketawa lagi orang ketakutan. Dengerin nih, Bapak ya. Di setiap tempat udah pasti ada penunggunya. Selama kita tidak saling mengganggu, ya nikmatin aja. Oh gitu. Nikmatin aja ya, Ustaz ya? Iya, nikmatin aja. Jadi live together gitu. Betul. Jadi gini, selama ente tidak mengganggu kehidupan mereka dan mereka tidak mengganggu ente. Oh gitu. Jadi inti dan kuncinya adalah hidup rukun. Oh gitu, Pak Ustaz ya? Iya. Oh iya. Tapi ane mau nanya nih. Iya, Pak Ustaz. Ngomong-ngomong nih rumah siapa ya? Rumah aku, Pak Ustaz. Memang aku bangun ini untuk masa depan aku sama Porati. Alhamdulillah. Tolong didoain ya hubungan aku ya. Insya Allah, ane doain supaya ente murah rezeki. Iya. Terus jodohnya cepat ketemu juga. Amin. Iya enggak? Mampir dulu, Pak Ustaz. Insya Allah, ane kalau suatu saat bakal mampir aja. Benar ya, Pak Ustaz ya? Iya, kalau gitu ane pamit dulu ya. Iya, Pak Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benar enggak mampir, Pak Ustaz? Pak Ustadz pagi pergi lagi ke musola. Pak Ustadz nggak jadi mampir kan ya? Fira, kamu tuh kayak ABG deh. Ngapain sih nendang-nendang aku kayak gitu? Kalau mau genit, jangan genit di sini. Kamu gimana sih? Apaan sih kamu? Siapa yang genit sama kamu? Tadi barusan tendang. Tendang apaan? Aku nggak nendang kamu. Tuh, tuh, tuh. Tendang lagi kan? Oh, kalau nggak percaya. Itu siapa yang nendang? Ya! Oh! Ya! Ayo, kamu kenapa sih? Jangan bikin aku takut deh. Itu. Pak Alam.
Udah makan, 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 Mas. Iya, iya, iya. Udah, makan. Iya. Ngayal deh kamu. Bukan kamu kan yang ngerakit? Enggak. Bukan. Ada info nih, Nte. Aduh, info apa sih? Pokoknya love story banget ya. Lah iya. Oh, kayak penting-penting banget. Pokoknya darurat tentang Bopak. Nah, Bopak beli rumah baru. Kamu tuh kalau mau kasih informasi, itu yang bagus. Nih, yang lebih love story-nya banget ini nih, Teh. Kudu dengerin, nih. Terus bagusnya apanya? Pentingnya apanya? Nggak tahu. Tahu nangis, mewek pasti dia mah. Awal, beli rumah Pak Aryo atau Pak Arya, iya kan? Yang bener. Dirombak bagus. Ternyata buat kado mas kawinnya Mama ada. Wah! Teh, pokoknya rumahnya bagus. Terlokasi gede. Ada temboknya. Ada pintunya. Ini bener nih. Rumah itu mau dipersembahkan buat... Lah bener. Sekarang gini, Teh. Dari sekarang, RT siap-siap tuh. Jantung diperiksa. Kenceng apa kagak. Kalau udah kenceng, bung. Nah. Buru-buru laporin ke kita, nanti kita siap-siap, ya nggak? Kalau memang Bapak benar-benar mau memberikan rumah buat yang Rati, aku merasa nggak punya harapan lagi. Neng, aku memang belum sanggup. Aku memang belum mampu membangun sebuah istana yang nantinya akan ku persembahkan untuk kamu. Tapi aku masih punya cinta. Cinta yang tulus, Neng. Cinta yang begitu dalam padamu. Hanya itu yang akan ku persembahkan untukmu. Betapa hati Waduh, Bang. Potong buah.